Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Syukur kita baru saja selesai melaksanakan kefarduan solat zuhur secara berjemaah di dalam suasana sekarang ini 37 celsius, 38 celsius pada tengah hari ini. Walaupun agak berpinor sikit mata, namun itu tidak melunturkan semangat kita untuk meraih 100,000 pahala insyaAllah. Dan kepada tuan-tuan yang hadir ke sini, jagalah kesihatannya apa semua. Jangan minum air yang banyak, kurang-kurangkan minum air kordial, air sejuk ni, insyaAllah. Dan kepada tuan-tuan yang belum berkesempatan untuk hadir ke Tanah Suci, sekarang ni bulan 8, masih lagi di awal musim, jadi suasana pun agak tenang, tidaklah seramai musim haji. Walaupun memang ramai lah pun, Mekah mana tak ramai, tapi tidaklah seramai yang biasanya. Jadi bulan 8 ni memang cantik datang umrah. Semalam kita tawaf pun memang tenang aja, boleh katakan tak berhenti lah, dekat lampu hijau pun jalan macam biasa apa semua kan. Jadi bulan 8 memang cantik, orang dah balik haji, kita datang pula buat umrah. Memang lah. Jadi insyaAllah bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, jangan lupa musim-musim depan kan boleh hubungi saya untuk terbang bersama dengan Kemaru Umrah USN. InsyaAllah ambil bulan 8 memang mantap kan, tenang dan juga lapang. Dan insyaAllah kalau bukan bulan 8 pun, saya sendiri insyaAllah bulan 9 ni masih ada kekosongan seat. 12 hari bulan 9 terbang, 10 hari bulan 10, 7 hari bulan 11, 28 hari bulan 11 dah penuh, dan juga 30 hari bulan 1. Jadi tuan-tuan yang anda ada ke lapangan, moh bersama dengan saya Saiful Nasri, insyaAllah terbang umrah bersama dengan saya, kita akan menyusuri Mekah dan juga Madinah dengan terbaiknya insyaAllah. Ajat Sud, ini Ajat Masafi, orang tak berapa ramai sangat lah, ini kira awal musim ni tak berapa ramai lah, tenang-tenang aja. Suasana pun burung-burung pun banyak, maklum lah tengah hari ni burung mampu makan, nak beli makanan burung pun boleh. Cuma angin dia memang agak panas kan, angin panas ke muka. Jadi boleh bawa botol spray, spray-spray muka kan, macam aircon rasa. Alhamdulillah.